gue di Rise Channel Film. Perlengkapan terupdate apalagi gue bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi ada di Dress Up Garage. Ini ada alamat di bawah sini. Kita bakal melihat dan mereview serta kita akan mengulas bagaimana suatu kompetisi modifikasi dari Indonesia Modification Expo yang bisa melahirkan satu mobil yang dikasih nama Stingray. Ya, langsung aja gue akan langsung ajak ngobrol dari headnya nih, head projectnya itu adalah Randy BTX. Nah ini dia. Halo mas. Siap, woi deh. Asik oke. Siap, siap. Mas Randy Riupasa. Ya, kurang lebih begitu aja. Sekali lagi terima kasih Mas Randy atas informasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap semua di rumah. Oh, belum. Asik loli. Oke, Mas Randy. Yes. Sebelumnya gue pengen kenalan lebih dalam dulu nih sama Mas Randy Riupasa nih. Siap. Mas Randy mulai kapan sih terjun di dunia modifikasi? Waduh, terjun di dunia modifikasi mungkin sejak tahun 2002 ya. 2002. 2002. Wih, udah hampir 20 tahun ya. Yes. Berarti udah paham tuh ya seluk-beluk segala macam. Lumayan, ya. Udah hatam. Udah hatam ya. Oke. Nah, Mas Randy, terus apa sih yang menurut Mas Randy nih? Mungkin teman-teman di rumah juga pengen baru mulai masuk ke dunia modifikasi, yes. baru beli mobil lah, makanya yeah. Gitu kan baru mau modif. Ya, makanya kemarin di IMX itu merupakan satu pelopor di dunia modifikasi, yeah. Di mana menjadi acuan sebagai apa? Konsep modifikasi kedepannya mau seperti apa gitu. Makanya kita juga di sini kita juga membuat mobil yang benar-benar proper, gokil, bisa dipakai, enak dilihat gitu loh. Jadi arahnya sekarang modifikasi sudah mulai ke sana. Berbeda dengan tahun 2000-an dulu modifikasi yang lebih ekstrim. Aha, yang nggak bisa dibawa jalan lah ya. Potong-potong body, bikin candi itu kan. Jadi dibuat pajangan doang di bengkel atau di rumah gitu. Nah, kalau sekarang ini memang arahnya gimana caranya membuat mobil proper, full spec tetapi bisa dipakai, bisa jalan. Gitu. Berarti kalau gua tangkap nih, acara IMS kemarin itu merupakan salah satu ibaratnya nih kalau di Indonesia nih, ini loh next step dari modifikasi ini loh. Ya betul, betul. Level betul, selanjutnya betul. Ini loh. Makanya gitu. Kita bikin mobilnya harus ke arah sana gitu. Itu yang harus benar-benar jadi konsep kuat kita gitu loh. Oke, kalau kayak gitu, gue juga jadi penasaran. Seperti apa sih ini Audi R8 ya biasanya? Yes. Ya? Audi R8 kan Audi kalau misalnya kita bisa bilang supercar ya? Yes, supercar. Supercar yang maksudnya mungkin bersaing dengan Lambo, betul, Ferrari. Betul, betul, betul. Ya kan? Ya kalau misalnya gue lihat dari jumlahnya sih mungkin lebih banyak pengguna Lambo Ferrari dibanding Audi R8. Betul, betul. Bener gak betul, sih? Betul, bener ya? Betul. Nah, gimana konsepnya Mas Randy Riupasa bisa bikin Audi R8 jadi semenarik ini? Iya. Yeah. Jadi mau cerita dari awal gak tuh? Awalnya ya memang gitu. Karena kan ini namanya perang bintang gitu kan. Dengan hadiah juga yang luar biasa kan, macam-macam hadiah ya. Yoi, hadiah 1M ya. 1M total hadiahnya. Jadi memang setelah dibentuk tim itu dan artis-artis sudah terpilih, satu persatu ya kita langsung metain nih. Waduh, ada Raffi Ahmad, dia punya Aventador, punya apa gitu kan. Ada Andre Taulani dengan koleksi-koleksi mobil gila-gilanya juga banyak gitu kan. Ada Atta juga, ada Lambo, ada Mustang. Jadi kita udah dari awal, Omuya juga iya, buset, mobilnya banyak banget gitu kan. Oke, mobilnya. Yeah. Jadi kita petain tuh, waduh, kita bikin dengan istilahnya kita mau mancing ikan kakap harus pakai pancingan kakap, nggak bisa pakai pancingan ikan lele gitu iya, kan. Iya, berarti iya. Kita harus pakai mobil yang proper juga nih. Jadi laporan ke papa Gading, ding, ini ada yang jual R8 gini. Ini konsepnya saya mau bikin seperti ini. Ya. Bentar. Jadi ini bukan mobilnya Papa Gading. Ya, jadi dia beli baru, langsung kita acak-acak. Wah, ini fun fact ya. Fun fact ya, gue gak tahu sih orang mungkin udah tahu apa belum, cuman gue juga baru tahu nih. Jadi ini bukan koleksinya Papa Gading, karena yang setahu gue ya, Papa Gading kan dia dengan koleksi mobil hitamnya, dia ada mobil-mobil apa kayak Greco-nya yang ganteng, Scudo-nya, dan juga Starlet. Kayaknya kita harus one step ke depan nih mobilnya okay. Yang kekinian. Bener-bener beli dari baru ya? Iya, bener-bener kita beli baru untuk mengikuti event IMX ini. Iya, gitu. Oke, terus pas Mas Randy menawarkan, ya. Yuk, apa Gading? Apa Ding? Ini Audi R8 nih. Iya.
dengan harga segini ini segala macam. Apa yang bikin Papa Ding sampai beli? Asil lo ya gitu kan. Nah, itu hitungannya segini. Ya anggap aja nanti beli mobilnya cuma seginian, masuk enggak? Masuk. tapi itu sudah membicarakan mengenai konsep sekaligus. Sudah. Karena sudah ya ada bayangan akan terbentuk seperti ini berarti. Belum awalnya, cuman setelah itu ya udah Papa Ding menyerahkan pada kita. Cuman saya minta izin kalau kali ini mobil enggak bisa hitam karena show car itu untuk berwarna hitam memang bisa, cuman harus bener-bener full detail banget, full bikin hitam menarik itu lebih susah daripada warna-warna lain. Kalau warna merah gitu kayak gini kan kayak eye catchingnya kan langsung bentuk-bentuk shape dari mobil kan bener-bener kelihatan kan. Kalau hitam tuh pasti agak-agak samar, kecuali emang bener-bener hitamnya yang betul. Nah itu nggak gampang mau mobil hitam yang bener-bener eye catching itu nggak gampang. Berarti lu udah berhasil merubah ini ya, merubah ideologinya Papa Ding yang tadinya mobil dan warna hitam, merah ini jadi warna merah. Ya merah ini juga awal mulanya dari koleksi sepatu Jordannya dia yang warna merah banyak kan. Tapi setelah saya konsep-konsepin lagi dengan tema Indonesian culture. Jadi kita mengangkat budaya Indonesia di mobil ini. Akhirnya saya menentukan dengan konsep Stingray ini. Stingray itu adalah ikan pari. Ikan pari ini dimana orang kalau diving di Lombok itu dia banyak nyari ikan ini gitu. Ikan stingray ini. Ya sekalian kita angkat budaya Lomboknya dengan mengaplikasikan batik-batik Lombok dan patternnya Mandalika, sirkuit kebanggaan Indonesia. Nah ini. Ini yang menurut gue berbeda dengan kompetitor lain gitu kan. Tim dari Papa Ding ini memiliki konsep yang benar-benar mengusung Indonesia culture banget. Yang pasti dan matang dan sesuai dengan bentuknya sampai budayanya. Ada siripnya ya. Dan kita ini kasih sirip. Ini saya custom benar-benar pertama kali pasti lihat wing seperti itu di Indonesia, spoiler seperti itu. Ini waktu saya bikin tim-tim di grup pada kan kita saya share gitu kan, saya mau bikin ini. Waduh, mereka pro kontra nih. Bro, gila lo bro, mobil dibikin begituan gitu. Ya udah lihat dulu aja nanti jadinya seperti apa. Saya sih percaya diri dengan konsep seperti ini karena saya udah bikin 3D-nya juga gitu kan. Tapi mereka ya udah deh jalanin dulu. Tapi berarti lo konsepin mobil ini juga gak lepas, gak jauh dari si Indonesia culture ini ya? Karena tema Indonesian culture-nya itu poin penting di sini. Ini yang paling suka ini. Kalau kita mau main modifikasi itu jangan selalu melihat ke luar terus. Iya, gitu betul. Ayo, Indonesia juga harus punya, pride-nya itu harus ada. Dengan gitu, mengaplikasikan brand-brand lokal juga yang ada di sini gitu kan, dari mulai velg, HSR, dan juga Air Suspension, RBFT, brand lokal juga, dan juga Audio Venom juga gitu loh, dan juga dikerjakan oleh modifikator-modifikator Indonesia semua. Itu dia makanya kan Indonesia tuh jago bro, SDM-nya udah ada, bahan bakunya udah ada, tinggal apa? Pembelinya. Siap. Betul gak? Benar. Gimana? Kayak kita harus mengedukasi dan Mas Randy. Sekarang gini, lo bikin nih, tapi kalau nggak ada yang beli, bisa jalan nggak? Bisa. Itu dia makanya. Ayo dong, teman-teman kita harus mulai lebih mengusulkan Indonesia culture-nya. Indonesia pride. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Bangun mobil ini kan kayaknya menurut gua sih, gua ngeliatnya aja nih, wah anjing, pasti ngosepinnya susah nih gitu kan. Ada gak kendala-kendala yang, wah anjir, gua hampir putus asa nih gini-gini. Ya ini karena ini supercar ya, benar-benar. Tetapi karena kita bekerja dengan tim-tim modifikator profesional, jadi membuat saya lebih tenang karena ini kayak seperti interior dikerjakan oleh Hardy Klasik, dibongkar full gitu kan. Itu kalau nggak biasa ngerjain mobil begini sih error semua saya yakin. Wadidaw iya, tentu dia wadidaw dan juga si wet gloss juga kan ngecat mobil seperti ini juga gila sih, sangat detail, bener-bener perintilan-perintilannya juga berani banget. Bongkar-bongkarnya mereka udah hatam banget gitu, jadi itu bikin lega sih. Dan terakhir, cuman kendala terakhir kemarin karena kita pesen velgnya bener-bener agresif. Jadi sebenarnya hamin 2 minggu ini begitu pasang velg, white body yang sudah dibikin kurang besar 3 jari guys ini. Kurang keluar 3 jari? Iya. Jadi palaknya terlalu keluar 3 jari. Jadi hamin 2 minggu ini kita black ulang lagi, kita
bikin lagi white body ulangnya supaya bisa jatuh fitmentnya cakep seperti ini gitu. Gila, cuma dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu terakhir. Untuk ngerobek-robek white bodynya menyesuaikan dengan fitment velg dan body. Yes. Wah, berarti ini emang keren ya. Kalian ini sekarang kalau dulu itu kita bikin white body nih, velg yang ngikutin. Iya. Kalau sekarang kita balik. Kita beli velgnya white bodynya yang harus ngikutin. Iya. Oke. Berarti kalau gitu gue mau langsung ngobrol tentang modifikasinya nih. Iya. Modifikasinya yang pertama pasti dari eksterior. Mas Randy Batrix ini kebetulan dia kan memang seorang salah satu juri juga ya, juri kontes ya. Iya. Nah, jadi enak nih ngobrol tadi. Mas, kalau ini sepengetahuan bodoh saya ya. Untuk juri kontes itu kan berarti kan dalam satu mobil itu ada 5 penilaian. Iya. Eksterior kan? Ya. Nah, kita bahas satu-satu menurut penilaiannya aja. Ya. Oke, dari eksteriornya nih Mas Randy. Apa saja yang dirubah nih Mas? Oke, dari eksterior kita menambahkan white body. White body semua. Dan juga part-part karbon. Dimana kap mesin ini sebenarnya sudah karbon. Dry karbon, tapi kita cat. Karena saya mau mengusung gaya mobilnya benar-benar clean. Dan juga mengangkat si produk U-Pole dan juga cat dari wet gloss ini kan benar-benar bagus. Jadi kita mau ngangkat juga wet gloss-nya. Jadi benar-benar kita tapi bikin ini basicnya berarti karbon. Ini karbon. Nanti kita buka kita lihat kalau kalau ini tuh adalah karbon. Dan juga untuk lips-lipsnya semua saya karbonin juga. Cuman tetap kita cat merah, kita sisain lips-lipsnya doang karena benar-benar saya pengennya clean banget, enggak mau item-item banyak gitu. Kalau memang ini bagian sini memang kan trademarknya Audi memang warna hitam, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Kalau kita rubah total, kayaknya kalau merah semua jelek pasti. Jelek kan? Ya. Cuman ini menurut gue yang keren gitu loh. Yang harusnya hitam, kok bisa gitu? Kepikiran malah lu batikin gitu. Karbon dan juga Indonesian culture-nya kita tonjolin di sini sesuai garis-garisnya, bodinya juga semua. Ini karbon next level. Ini pecah sih. Ya. Ya. Jadi ini kalau gua boleh tanya nih Mas Ren, ini berapa sih budget lu karbonin bentuk batik kayak gini? Budget yang dibutuhkan berapa? Ini untuk pengerjaan karbonnya mungkin kiri kanan bisa sekitar 15 juta. 15 juta. Ya. Terus kita airbrush mungkin 5 jutaan ya. Oh, jadi ini tuh pengerjaannya dua kali pengerjaan. Dua kali pengerjaan. Kita karbonin dulu. Ini juga kita cetak dry karbon. Setelah dikarbon baru kita airbrush pakai siralik dan juga bukan cat yang, jadi ini masih kelihatan kan sama candy, candy gold. Jadi samar-samar doang gitu. Iya sih, oh gue pikir tuh bener-bener dari cetakan udah langsung jadi begini. Nggak bisa, nggak. Jadi emang basicnya tetap cetak karbon, yes. Abis itu baru di airbrush. Iya, jadi kalau secara eksterior sebagai juri ya poin udah mentok di mana pengaplikasian cat yang gokil, kombinasi dengan karbon juga, kombinasi dengan airbrush gitu. Betul. Jadi secara poin di eksterior udah harusnya mentok ya? Mentok. Gitu. Oke, untung menang ya. Kalau enggak menang pasti ngomel. Ditambah lagi custom spoiler ini yang menyerupai yang saya bilang buntut ikan pari ini out of box, baru pertama kali kayaknya di Indonesia yang pakai seperti ini. Lu doang. BTS konsep doang. Gitu. Nih ya, kayak gini-gininya ini basicnya tetap pasti karbon ya. Iya. Cuman karbon. Memang lo tiban lagi pakai warna cat ya. Iya. Walaupun dia beda dasar, tapi menurut gua finishingnya benar-benar paten banget ya, Mas. Yes. Luar biasa ya. Oke, ini kalau kayak slip-slip kayak gini emang tambahan berarti ya? Iya. Oke. Slip-slip ikan pari. Nah, kenapa logo Audinya dibikin warna kuning? Nah, karena kita sampai detail-detailnya kalau lo perhatiin, dengan menggunakan pelek emas ini, ya kan? Lo lihat dong, baut-baut kita emas semua, bro. Iya. Berapa karat ini, Mas Randy? 20 karat lah. 20 karat, oke. Jadi, sehingga kita kemarin juga mendapatkan the best attention to detail. Oke. Gitu, jadi, karena detail-detailnya. Bikin, di mobil ini warnanya merah, karbon, gold. Udah, oke, benar-benar sangat brilian banget ya. Jadi, ini kalau ini gue bisa ambil nyontek nih, nyontek ilmunya adalah jadi kalau lo mau bangun mobil nih pastikan lo udah tahu warna-warna apa aja yang mau lo pakai. Betul. Gitu kan, misalnya kayak contoh nih, gue Brio gue warna kuning nih. Ya Brio kuning, palaknya pink mau kemana itu? Kata siapa?
Udah enggak ya? Kalau kita mah velg tenang, tenang aja baterai. Oke, terus apalagi untuk eksternal? Lampu nih, lampu-lampu nih, okay, stop lampnya kita smoke aja. Smoke aja. Tapi kayaknya bagian depan yang agak berubah. Depannya kita tambah devil eye merahnya supaya cakep doang sama laser light. Oh, jadi memang fungsionalitas yang kita. Itu di pengerjaannya di? Di dance motor. Itu ini ya, grup yang motor juga ya? Iya, grup dari yang motor. Itu kan motor. Orang lokal ya? Iya. Dia bisa ya? Bisa custom dong, kayak bisa, gini bisa. Ya? Wah gila tuh, itu yang gue bilang boy. Orang kita itu SDM-nya udah. Sampai custom lagi. Grill juga dikerjakan oleh dance motor ini. Ini? Ini grillnya full custom. Iya ya, harusnya kan bukan kayak gini. Bukan kayak gini. Ini kita bikin honeycomb, jadi lebih rapi. Gila, benar-benar kalau misalnya kita ngomongin modifikasi sampai segril-gril itu mesti dipikirin secara mateng. Ini dibikinnya sama dance motor. Dance motor. Luar biasa. Oke, apa lagi nih eksteriornya nih? Kayaknya udah semua ya? Udah. Eksterior. Bisikin dong. Interior. Eksterior. Oh, ha. Budget enggak bisa. Range. Range-nya mungkin ya paling besar di eksterior ya. Mungkin kena sampai hampir 200. Oh, gue pikir 2M. 200 juta? Ya. Bodywork doang? Bodywork doang. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian interiornya nih. Nah, apa aja nih? Kita masih buka lah ya. Oke, buat bagian interior ini dikerjakan full oleh Hardy Classic. Berarti semuanya di retrim ya? Yes, dari ini benar-benar dashboard sampai dibongkar, di lapis white hitam, dan untuk jok sendiri kita pakai auto leather kulit asli, dan juga dia menggunakan ini bikin pattern ini pakai CNC, jadi benar-benar presisi, ya, dan juga tadi kan memang dia punya alat ini untuk ini segala macam. Nah ini kalau untuk suede-nya ini pakai apa ini? Suede-nya Alcantara. Jadi kita nggak mau main bahan-bahannya. Memang wadidaw. Tadinya mau pakai microfiber, bro. Kayaknya kita harus next level. Jadi saya minta leather asli gitu dari Mas Hardy. Bentar. Tapi bukan berarti microfiber jelek. Enggak jelek. Tapi harus tapi ya, dengan sesuaikan mobilnya. Dengan mobilnya. Gitu. Lebih adem lah. Ini termasuk karpetnya juga saya lihat ini Diablo ini dari Cardi Classic. Diablo dari Cardi Classic ini juga bagus banget ya, dibikinin di molding sebentar tapi bisa ngeplak tinggal pasang doang gitu. Saya sempat rewet. mana nih karpet, taunya datang, ih tinggal plok gini dan rapi dan ke cover semua gitu. Yes. Nih teman-teman yang punya Audi R8 juga berarti kalian udah bisa pesen ini dari Classic. Iya. Oke, terus dan setir kita ganti. Termasuk dashboardnya itu dibikin ini berarti ya? Iya, dashboardnya dicopot total. Diganti suede semua. Ganti suede dan beberapa panel dicat. Nah, kenapa memilih warna coklat gini Mas Medi? Sebenarnya saya balikin lagi, memberikan kebebasan kepada para modifikator kan. Saya cuman bilang dari awal konsepnya adalah Stingray. Nah makanya ini motif ininya kebetulan bukan apa tercampe lah ya, si Ardinya nyampe dia bikin kayak sirip ikan gitu kan. Oke. Tapi dia bilang ya cuma pernah nanya apa mau merah juga dalamnya, waduh jangan terlalu dangdut saya bilang. Red on red ya terlalu ini, kita bikin yang beda aja seperti mobil-mobil kekinian kayak mobil-mobil Ferrari baru gitu kan, luarnya merah dalamnya kasih coklat adem gitu, dalam kenyamanan tetap kita prioritasin, cuman aksen-aksennya aja nanti lampu-lampunya yang kita kasih merah. Oh, gitu. Okay. Terus setirnya karbon berarti udah upgrade juga ya? Ini upgrade pakai Audi yang terbaru, kita beli setirnya aja pakai yang Audi 2020. Udah karbon dan juga udah suede, udah start button juga. Gitu. Dan untuk Plug and play lah ya, plug and play. Ada kombinasi kita tambahin karbon sedikit, tetap pemanis gitu. Oke, ini kalau kalian perhatikan video ini secara detail nih, ini banyak banget ilmu permodifikasian yang bisa kalian contek. Ya betul. Asyik. Oke, terus interior kayaknya udah ya. Di bagian belakang? Bagian belakang ada audio dari Phenom. Ntar dulu. Sebelum kita masuk ke audio. Berapa sih budget di Hardy Classic? Ya udah, mising-mising. Hardy, kemarin tagihan berapa ya?
mungkin around aja. Around 30 something di luar setir ya. Setirnya sendiri udah 30-an juga. Ya. Setirnya 30 juta, interior kurang lebih sekitar 30-an juga. Oke, berarti tadi udah 200 tambah 260 juta. Itu hadiahnya udah kemakan setengah ya ngomong-ngomong ya. Ya kan mau mancing ikan kakap harus pakai pancingan kakap. Yes. Oke, selanjutnya di bagian audio nih. Gue lihat settingan di belakangnya ini ya. Oke, ini gimana caranya menyiasati dengan kabin yang kecil tetapi bisa mengeluarkan suara yang gokil dan juga tetap kita bisa bikin custom box karena ada penilaian bahwa mobil ini ada audio dan juga ada variasi dari box audio juga gitu loh. Ya, semacam kayak ada trantinya ya. Iya. Untuk mobil biasa gitu. Ya. Oke. Makanya di belakang masih kita pasang subwoofer aktif tapi kita bikin box dan juga ada prosesor. Prosesornya di prosesor di bawah gitu. Di bawahnya situ. Ya. Oke. Dan juga speaker three way. Oke, ini gitu. Dengan kabin yang cukup sempit. Audi R8 kan bisa dibilang kabinnya sempit. Tapi audionya udah dibikin kayak gini nih, gue yakin kalau lo masuk ke dalam udah kayak konser. Pol, suaranya gokil. Gimana? Bener, gokil. Lo kan udah cobain mas? Udah. Kayak gokil, konser ya? Gokil. Ngapain bayar konser mahal-mahal ya? Udah aja style di sini. Kalau nggak salah kemarin juga si Kodarius bilang katanya head unitnya menggunakan AK 2000. Sesuatu yang berbeda ya? Ya, itu high definisi apa player. Jadi zaman sekarang itu ya head unit itu benar-benar udah hampir nggak dipakai karena dengan adanya prosesor itu kita juga bisa langsung bluetooth dari handphone gitu kan lagu. Nah, ini kalau high ini benar-benar dia hasil suara yang dihasilkan benar-benar maksimal dan ya lumayan itu juga harganya. Oke, jadi kalau untuk audio berapa nih bisik-bisik tetangga? Itu aja playernya aja gocap, audionya 25. Kotak kecil kemarin 50 juta. 50 juta, bisa dicek di Tokped. Oke, terus audionya, audio setnya? Audio setnya kurang lebih 25 jutaan. 25 ya. Udah 75 juta, kalian bisa hitung sendiri berapa totalnya. Oke, terus selanjutnya bagian engine kali ya. Engine, oke. Okay. Boleh kita buka kap mesinnya, mas? Siap. Oke. Okay. Sini, lu jangan ke depan. Ini Audi R8, mesinnya bukan di depan. Sini, mesinnya di tengah. Nah, Audi R8 ini terkenal dengan mid-engine V10 kalau nggak salah. Ya, ini yang kebetulan yang V10. Mm-hmm. Kalau nggak salah, horsepower-nya itu sampai 600 ya? 500. 500. Standarnya. Ini kita upgrade. Sampai mungkin sampai hampir 700 lah ini dengan light modification aja gitu. Oke. Okay. Jadi memang karena buat dipakai juga gitu kan, jadi modifikasinya yang benar-benar nyaman dipakai masih enak gitu, nggak buat ngebut-ngebutan juga gitu masih. Okay. Tapi masih bisa dibawa kencang gitu. Jadi kita mengganti cold air intake ini dengan karbon juga ini karbon dan juga kita percantik juga semuanya. Jadi memang nggak bisa ya, memang kalau point kontes sekarang ada swap engine turbo teman untuk mobil seperti ini ya, dengan melakukan perubahan ini setidaknya kita ada poin yang didapat dan juga eye catching, tetap eye catching gitu loh. Kalau bahasa kitanya tuh engine bay-nya bagus. Ya, eye catching gitu. Ini kayak gini. Ini kan kayak gini kan baut-bautnya berarti diganti ya? Ganti semua. Baut-bautnya terus kayak logo Audinya kayaknya habis dicat ulang lagi. Iya, betul. Ini cover engine-nya? Kita cat juga enggak? Oh. Kita cat juga. Tadinya mah bluduk banget. Oke. Gitu. Nah, untuk bagian engine ini apakah ada penambahan yang signifikan? Yang signifikan knalpot sih yang lumayan nampol ya. Oke. Knalpot terus Valvetronic atau standar? Valvetronic dari VX House, harganya juga lumayan. Dan juga kita remap juga stage 2 gitu. Udah cukup sih sejauh ini, udah suara enak. Mau kemana mas? Iya makanya. Suara knalpot enak, terus kencang juga udah cukup. Okay.
untuk bagian engine nih Mas Randy. Berapa budget yang Mas Randy siapkan untuk engine ini? Kemarin kurang lebih 150. Terus? 150 juta? 150 juta. Mas, itu kayak hitung-hitungan udah lewat dari hadiah yang kemarin. Jadi no cuan dong. Oke. Gak apa-apa, yang penting hasil. Nah, tadi kan kayak penasaran kan? Kalau misalnya engine-nya di belakang, terus kap di depan buat apa? Sekarang kita mau buka kap mesin di depan. Sekalian kita kasih lihat nih, di Audi R8 itu di depan tuh ada apa? Karena mesinnya ada di tengah, gitu kan? Nah. Oke, ini ya, nih kalau ya. Teman-teman bisa kelihatan nih, ini udah karbon ini. Ini karbon, mesinnya ya. Karbon tapi kita cat. Karbon tapi dicat. Dan ini body-body ini juga diganti, Mas? Yes, ini semua kita bikin dry karbon semua. Oh. Jadi begitu dibuka kan gaharnya kelihatan, lihat dong. Wish. Begitu dibuka luar biasa. Luar biasa. Tidak terduga, tidak terpikirkan. Dan ternyata di sini ada kompresor untuk air sus-nya. Air suspension dari RBFT. RBFT. Yes. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu sebelum kita ini kita langsung masuk aja ke bagian undercarriage-nya. Undercarriage. Yes. Nah, untuk selanjutnya di bagian AC lowline. Undercarriage. Undercarriage salah saya. Oke. Okay. Undercarriage tentunya teman-teman juga bisa lihat velgnya pakai HSR Forge. Yes. Yang special ini, design. Yang di mana special design, special size, special custom yang bikin pasar ini. Yes. BTX concept. Jadi ini kita mau bikin yang pertama kali di Indonesia dengan konsep belakangnya super deep, super celong. Tapi pada bagian saya pengen depan pengen super concave, tapi pengen benar-benar flat, nggak mau kayak ini, one piece monoblock. Monoblock, nggak boleh ada baut dan benar-benar bibirnya minta sampai ujung nih, makanya sampai sini. Tapi karena ini tadinya mau bikin one piece construction, tetapi dengan minus 15 ini nggak sanggup bikin sampai segitunya. Jadi kita akalin ini pelek, sebenarnya pelek two piece. Kalian bisa lihat nih di dalam sini ada baut lagi guys. Ini orang-orang pada ketipu semua di sini, gila katanya bisa sampai begini gitu. Nah ini brand lokal, kita bisa bikin pelek sekeren ini. Jadi udah wajib dipakai ya. Wajib dong, asel oleh. Kita lihat pelek bagian belakangnya ya. Nih, karena kan tadi ngomongin belakangnya deep banget nih. Nah, yes. Seperti apa sih deep untuk itu? Untuk bagian gitu? Belakangnya ini lebar 13. Offsetnya berapa? Dengan ini? Offset minus 70. Minus 70? Oke. Okay. Nih, teman-teman bisa lihat ini benar-benar celong banget ke dalam. Celong banget. Face-nya dengan desainnya hampir sama dengan depan, cuman perbedaannya di bagian depan itu concave, yes. Super concave, super concave. Dan di belakang super celong. Super celong, kita bikin rada flat supaya celongnya dapat. Ini lips-nya aja 7 in. Lips-nya aja 7 in. Lips-nya 7 in. Ini lips-nya aja udah lebih lebar lips ini daripada velg standar Brio. Lebar standar Brio 14, lebar 5. 4,5. 4,5 ya. Ini udah 7. Oke, okay. Kenapa lu bisa kepikiran sampai mau bikin yang kayak gini, Mas? Dua velg yang berbeda. Ya, lagi rame di sini juga orang pakai namanya turbo fan. Nah, ini kita nggak mau bikin dop turbo fan, tapi pengen bikin velg model turbo fan dengan mengaplikasi seperti depan itu ngeblok full seperti itu. Oke. Luar biasa sih. Nah, pemilihan warna gold ini nih, ya. Ada alasan tertentu atau memang ini adalah velg warna gold ini menurut Mas Randy merupakan feature dari warna velg kedepannya? Betul, ini kedepannya bisa dilihat kemarin juga banyak banget yang sudah menggunakan warna velg gold ini. Jadi ya udah, dan kita mematchingkan dengan warna merah ini, saya pikir ini pilihan yang tepat untuk warna gold ini kena warna body merah ini gitu loh. Oh, oke. Okay. Gitu. Luar biasa, ini mah gak ada obat ini. Luar banget. Kita balik lagi ke depan. Karena kalau di belakang terlalu celong. Dengan badan saya yang gemuk, saya serasa lebih gemuk lagi. Dengan ada velg. Oke, okay. Untuk undercarriage, selain velg, ini juga sudah menggunakan air suspension, RBFT, 4 point dengan manajemen, dan juga BBK,
Brembo GT6, GT4. Mm-hmm. 6 pot, 4 pot berarti ya. Dan juga bagian belakang dan kaki-kakinya kita ada custom chamber kit juga. Ini memang chamber ya? Iya. Sini belakangnya dapat minus 4, depannya minus 3. 2, 2,5, 3 gitu. Untuk pemanis supaya pas turun si ininya ke sininya udah fitment. Ke fendernya ini nempel ke lipsnya lah ya. Yeah. Kalau pas turun ya gitu. Berarti tapi soalnya kalau pas diri gini, oh iya ya kelihatan tuh belakangnya kelihatan. Minusnya tapi dikit banget dikit ya. Dikit banget. Karena kan kalau gue lihat kan kalau di orang-orang kontes itu kan minusnya bisa chamber bisa begini. Kalau ini kita tetap. Kenapa nggak bikin yang kayak gini mas? Nggak cocok di mobilnya juga dan juga fungsionalitasnya kurang menurut saya dan juga karena kita menggunakan over fender jadi mendingan over fendernya kita kalahin gitu over fendernya yang kita sesuaiin ya. Kalau over fender kan bisa dibikin ya, gitu. Cepet ya kalau velg berapa bulan kemarin nunggunya kemarin kita juga udah special order cepet-cepetan udah ngebut terus pokoknya 2 bulan kemarin nah berarti pertanyaan terakhir nih berapa sih budgetnya untuk undercarriage nih velg BBK sama air suspension? Hampir 200. Oke. 200 juta. Asel oleh. Kemarin hadiahnya berapa? 500 juta. Total 1 miliar. Berarti udah habis lah ya. Untuk bangunnya doang udah habis ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena jujur kalau misalnya lo perhatiin, kalau misalnya lo dulu tadi nggak konsen, lo nonton lagi dari awal, apa yang dari tadi kita bicarakan itu banyak banget isinya tentang modifikasi next-nya itu seperti apa. Gitu loh, kedepannya tuh bakal modifikasi mobil itu seperti apa, dan itu harus dibikin sama ya orang kita sendiri gitu loh. Jangan lo ngeliat, oh dulu kan gayanya begini, kita pakai gayanya begini gitu loh. Kayaknya gue mungkin bakal, ini gue bakal pakai nih mas, gue izin dari sekarang ya, gue bakal nyontek. Jadi karbon tapi nggak full. Iya. Cuman bagian atasnya dicat warna sesuai dengan warna mobil itu manis banget sih. Gue bakal nyontek mas Randy. Iya, boleh. Oke. Okay. Kalau gitu apa lagi yang perlu gue tanyain? Udah sih modifikasi. Terakhir finishing semua. Kita lakukan di. Oh ya, body lu belum nyebutin tadi. Iya. Repaintnya itu kan. Terakhir sudah beres, kita detailing full di sini dan juga. Di coating ulang lagi oleh dress up garage makanya bisa hasilnya benar-benar flat dan basah banget. Dan semua kolong-kolong interior semua benar-benar bersih jadi benar-benar kemarin juri memang hampir nggak bisa nyela udah build to perfection. Nggak bisa nyela untuk menang. Ya udah kalau gitu Mas Randy sekali lagi terima kasih siap, banyak untuk waktunya Mas. Aselole terus. Siap. Mudah-mudahan Audi R8 Stingray Papa D bisa menjadi kiblat baru untuk modifikasi di Indonesia. Ya. Ya. Balik lagi kalau misalnya bukan kita siapa lagi yang bisa majuin otomotif Indonesia. Ya. Gitu dulu. Mas Randy mungkin ada sepatah dua patah kata buat teman-teman yang nonton di rumah. Oh, tar dulu pialanya mana nih? Mau dibawa? Nggak usah. Siap. Nggak usah. Kalian bisa lihat di Instagram Mas Randy yang di bawah ada sini BTX Concept. Di situ ada piala-piala semua ada. Ada mau disampaikan Mas Randy? Oke, jadi untuk kedepannya kalau kita mau bikin mobil yang benar-benar gaya modifikasi ke depan, lebih mengedepankan fungsionalitas dan juga konsep yang penting dan juga proper itu aja. Oke. Berarti ini cuma satu. Fashion tapi harus function. Function. Luar biasa. Segitu dulu video gua kali ini. Gua Dira sendiri. Jangan lupa ingat HSR. Custom velg HSR 4.